arus lalu lintas di Jalan Raya Gemolong Pacangan kilometer 1 sangat ramai di pagi hari jam 6.30 pagi. Ya. Kegiatan arus yang ada di Kuangin khususnya Kecamatan Gemolong ya Kabupaten Sragen sangat ramai dan luar biasa. Jadi ketika jam-jam kerja, jam anak sekolah ini biasanya antara jam 6 sampai jam 7. Tingkat kepadatannya luar biasa, maka bagi teman-teman, bagi anak-anak yang menggunakan jalur Jalan Raya Gemolong Kacangan, mohon pelan-pelan, mohon dicermati, mohon tidak ngebut, sehingga dipersiapkan bekalnya ketika ke sekolah atau kerja. Jam-jam kerja rawan kepadatan, rawan gesekan, juga rawan kecelakaan. Jadi selamat hari Senin, hari beraktivitas, kebetulan hari ini hari Senin. Bisa dipastikan armada, bus, anak sekolah, karyawan, semuanya sudah meluncur ke kantornya masing-masing, ke sekolahnya masing-masing. Bisa dipastikan sangat padat merayap ya. Ini akan terjadi di wilayah Gemolong dan sekitarnya, di Sragen dan sekitarnya. Maka sekali lagi teman-teman semuanya, persiapkan bekal yang lebih komplit ya. Jangan ada yang ketinggalan, termasuk cuaca saat ini mendung hari ini. Mendung, persiapkan mantelnya ya. Mungkin nanti sore atau nanti siang akan hujan. Karena situasinya adalah temaram. Matahari bisa dikatakan tidak terbit hari ini. Suasananya temaram. Nah kebetulan hari ini saya sarapan bubur dulu. Sarapan bubur kacang hijau. Nah, yang mantap. Murah meriah mantap. Saya pikir itu kawan-kawan, selamat pagi. Jangan lupa terus melakukan inspirasi aktivitas di pagi hari. Lakukan terus pekerjaan apapun yang bisa kita kerjakan. Jangan pernah malas, jangan pernah bosan. Terus bekerja, eksis. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah bermanfaat di masa depan. Lakukan terus kegiatan yang positif. Temukan kebahagiaan sejati. Di balik pergerakan ada kebahagiaan. Di balik pergerakan ada pertumbuhan. Di balik pergerakan adalah koneksi, jaringan, dan interaksi. Terima kasih masih bersama kami, Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.